You're a superhero. Jumpa lagi di channel Camling Vlog, vlog-vlognya Camling. Jadi pada hari ini saya lagi perawatan motor, ini rutinitas setiap bulan. Dan motor saya ini selalu dirawat sama Bang Upin. Ini orangnya nih, Bang, kenalin dulu Bang. Selamat siang. Oke, selamat siang. Kenalin dulu namanya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ini namanya Bang Upin. Jadi motor saya ini selalu dirawat sama Bang Upin. Dan kita ini lagi pembongkaran apa, Bang? Betulin karet. Betulin kolongan. Kolongan karet. Biar nggak kotor sama itu, Pak. Karena si karetnya itu tadi rada rek coplok gitu. Jadi ini digunakan dulu. Lesot lah inti nama. Lesot gitu. Gitu kan, ya. Bang, di Bang, buru Bang. Miluan, Bang. Buru. Bang, ini kenalin dulu, Bang. Ada apa ini? Ini tukang buah. Nah, tukang buah di situ tuh. Di seberang. Seberang. Sebelah. Nanti buat kalian yang mau beli buah bisa ke sini. Alamatnya, Bang, sebutin, Bang, di Bojongpari. Kecamatan Cidahu. Bojongparinya. Iya. Namana, Bang? Namana sekarang saha? Bapak Kholid. Bapak Kholid. Nanti buat kalian yang suka buah, ada buah jeruk tuh. Itu alamat buahnya. Ada mangga. Mari. Nanti bisa ke sini kalian yang mau belinya, Bang. Iya. Bang Kholid. Di Bang Kholid. Oke, Bang, nuhun, Bang. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ke pembongkaran motor nih. Ini lagi pasangin dulu spakbornya. Nanti dikasih tahu trik dan tipnya cara perawatan motor yang bagus sama Bang Upin. Oke, Bang Upin, tadi kita kan ganti olinya sudah. Sekarang kasih tahu kepada subscriber ataupun penonton saya cara merawat kendaraan kita agar selalu mulus gitu. Cara perawatannya ini tadi di perawatannya apa aja gitu? Ya, terutama paling utama tiap bulan itu oli. Oli ya. Nah, oli sih kalau kita selalu menggunakan oli apa? Oli Yamaha dari Yamatic. Kita pakai oli Yamaha tiap bulan. Ya, pakai Yamaha Matic buat Matic anjurannya, sama ini apa, oli gardan juga. Terus sama pergantian apa ya, lahar roda depan, udah pada aus, udah pada goyang. Jadi tadi kita diganti laharnya. Udah lahar juga di produk Yamaha. Kita selalu menggunakan produk Yamaha karena kita motornya Yamaha ya, Bang ya. Iya, terus sama pergantian ini apa, seal roda belakang. Soalnya kemarin ada rembesan oli dari oli gardan turun ke tromol. Ini selagi ada stok lagi satu lagi buat Pino 125 tuh, kode 44D1. Sama ganti busi juga, udah lama ini motor, perhitungan ini dari baru Upin rawat gitu, baru sekarang ganti busi dari produk Yamaha juga ini. Ini sekitar motor udah 5 tahun lebih dah. 5 tahunan. Jadi alhamdulillah ini rutinitasnya kita dirawatnya sama Bang Upin. Jadi ini kondisinya seperti ini ya, 5 tahun tapi ya alhamdulillah masih mulus ya. Itu tergantung dari perawatan ya, perawatan yang merawatnya gitu. Tiap orang sih punya apa ya? Sama motor juga punya kelebihan masing-masing sih. Tiap orang pasti beda sukanya dari motor mah apa aja, tapi yang penting perawatannya oke okay, ya. Ya oke okay juga. Sundao ya tuh, nama. Sundao campur. Terus nggak ganti ya tah seal puli, puli otomatis. Oke, ganti pulinya. Puli. Puli karena puli. 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 As puli.
otomatis di belakang udah bocor nih, ada stok lagi satu lagi buat kemungkinan ntar bocor lagi diganti juga. Ini kita mah walaupun belum apa, kita sudah siapkan ya, siapkan nanti yang mau digantinya naon-naon wae gitunya. Jadi sememe arek bongkar teh beli heula alat-alat nu arek digantina supaya rawat gitunya. Inti nama eta sih ari masalah motor jag-jag jeng henteu nama kumaha nu ngarawat jeng nu bogana. Jadi intinya kita selalu menggunakan produk Yamaha karena kita disesuaikan dengan kendaraan juga Yamaha ya. Itu sih kalau masalah spare part pergantian aku mah kumaha anu kahayang gaduh motorna gitu ari eta mah mekan motor Honda teko di dina Honda sadaya geda ayeuna mah seueur spare part anu spare model KW 1 KW 2 gitu CKD-an tergantung kondisi yeuna tanya lah duitna lah itu na mah hayang na mah diganti na Orion di mobil. Jadi itu aja meureun bangnya. Ya, oke. Okay. Jadi kita perawatannya seperti itu. Nanti kita coba tes drive-nya. Tes drive. Oh, tes drive nanti. Sama di... dengerin suara mesinnya masih halus apa enggak nih, udah 5 tahun. Jadi brother hampura ieu lamun rada bararejik soalnya tadi teh udang sare langsung bongkar gitu. Jadi boro-boro sempat mandinya. Mm-hmm. Bang Upin gitu. Jadi hampura lamun rada acak-acakan gitu henteu kasep henteu kunaon lah nya. Emang kieu sih kararucel. Oke, okay, namun tes drive nya. Okay. Cobaan aya ngadengkeun suarana. Suara mesin. Suara mesin jeung benahan teh gitu geus diganti oli. Oke, okay, kita akan coba tes drive. Hei, gimana bro? Rasana? Rasa enteng. Mantap lah pokoknya mah, hampangnya. Hampang lah. Siap lah. Bisa ngajol. Oh, benar. Tapi itu bisa ngajol ke nana ya mah. Brother, cukup sekian dulu untuk vlog-vlog Gacamling hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Upin yang udah merawat motor putih si Demplon Yamaha ini ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau misalkan malum ya, sisi jalan agak berisik. Kalau misalkan inti nama lamun aya nu karasa, bilang dewe kayak tinggal ngaganti di naon-naon aja. Berarti bulan depan tinggal ganti komstir. Oke, okay. Hatur nuhun pisannya ka Bang Upin ya nu anu mah bener-bener ngarawat motor ieu soalna naon camling blok mah teu bisa ngarawat cukup kurangan bisa make na hungkul. Jadi barebu-rebu mengucapkan banyak terima kasihnya. Dedenya, dedenya. Iya, iya. Ya, ya. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.